Kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana caranya memandikan kucing. Yang mana kucing ini keadaannya kasihan sekali, sudah lama nggak pernah dimandiin sehingga banyak korengnya di sekitar atau di sekitar kupingnya. Ini pertama kali mungkin dimandiin ya. Saya ketemukan dia sudah lama liar. Mungkin dia tidak belum terbiasa, saudara. Sampo khusus kucing ya. Kalau memandiin kucing itu jangan sembarangan, jangan pakai sabun golet atau rinso, nanti malah ambrol sekalian ya. Nah, ini supaya ketombe atau kotoran yang ada di kucingnya itu sembuh. Thank you.
Thank you.
Thank you.